Dunia fauna memiliki jutaan spesies, mulai dari yang sering kita temui sehari-hari, hingga yang berada di luar bayangan kita. Terkadang, beberapa di antaranya mirip dengan hewan-hewan khayalan yang kerap kita jumpai dalam film fantasi. Narwal, atau Monodon monoceros, adalah paus bergigi berukuran sedang dengan gading besar dari gigi taring yang menonjol. Biasa ditemukan di daerah kutub utara, narwal memang dikenal dengan sebutan unicorn laut. Paus ini adalah salah satu dari dua spesies paus yang masih hidup dalam keluarga Monodontidae, bersama dengan paus beluga. Narwal telah diburu selama ratusan tahun oleh suku Inuit di Kanada Utara dan Greenland untuk diambil daging dan gadingnya, dan perburuan subsisten terus berlanjut. Selamat datang di dunia yang misterius dan mempesona dari Spiny Bush Viper, salah satu ular paling eksotis di Afrika. Ular ini memikat dengan karakteristik uniknya, kulit berduri, warna-warna cerah, dan panjang yang mengagumkan. Kehidupan Spiny Bush Viper tersembunyi di hutan hujan tropis. Mereka ahli dalam bersembunyi dan menunggu mangsa. Mereka adalah pemangsa yang efisien, memakan burung, katak, dan hewan-hewan kecil lainnya. Jika Anda ingin mengatakan bahwa Anda memiliki seekor naga, kadal armadillo adalah hewan peliharaan yang sempurna untuk Anda. Kadal armadillo adalah spesies kadal yang berasal dari daerah gurun di sepanjang pantai barat Afrika Selatan. Mereka memiliki lapisan pelindung yang berduri, sebuah mekanisme pertahanan keren yang juga membuat mereka tampak seperti sesuatu yang mungkin Anda lihat mengintai di langit. Selamat datang di dunia yang ajaib di dasar laut, di mana terdapat makhluk yang luar biasa, dikenal sebagai Dumbo Octopus. Meskipun mereka terlihat lucu, Dumbo Octopus adalah makhluk laut yang sangat langka dan misterius. Mereka datang dalam berbagai warna dan ukuran yang memukau, membuat mereka salah satu spesies octopus yang paling beragam. Selain penampilan mereka yang unik, Dumbo Octopus juga dikenal karena kecerdasan mereka yang luar biasa. Axolotl adalah amfibi yang lebih suka menjalani seluruh hidupnya di bawah air. Makhluk luar biasa ini dapat meregenerasi hampir setiap bagian tubuhnya jika diperlukan, termasuk tulang belakang, organ dalam, dan bahkan beberapa bagian otaknya. Mereka memiliki penampilan yang sangat unik dan sangat populer sebagai hewan peliharaan eksotik. Namun mereka juga dapat ditemukan di penangkaran di kebun binatang, laboratorium, dan fasilitas penangkaran. Hampir tidak ada satupun makhluk ini yang tersisa di alam liar. Nudibranch adalah moluska laut tanpa cangkang yang terkenal karena warna-warni cerah dan bentuk yang unik. Ada ribuan spesies nudibranch, dan setiap satu di antaranya memiliki pola dan warna yang berbeda. Mereka hidup di dasar laut, seringkali bergerak perlahan, dan memakan berbagai jenis makanan, seperti spons laut. Untuk melindungi diri mereka dari predator, beberapa nudibranch bahkan melepaskan cairan beracun. Mandarin duck, burung yang memiliki bulu yang luar biasa dengan warna-warna cerah seperti merah, hijau, dan biru. Mereka adalah salah satu burung paling cantik di dunia. Mandarin duck adalah asli dari Asia Timur, dan mereka sering dianggap sebagai simbol cinta dan kebahagiaan dalam budaya Tiongkok. Mandarin duck adalah burung air yang sering ditemukan di danau, sungai, dan rawa-rawa. Mereka memakan berbagai makanan seperti ikan kecil, serangga, dan tanaman air.